Ini Sumba Barat, rumah besar di mana kemolekan dan tradisi jadi kekuatan. Ada yang menyebut pulau ini dengan sebutan Humba atau juga Subao. Sumba Barat sudah masyhur sejak berabad-abad lalu dari era Majapahit, era pelayaran bangsa Eropa, dan hingga kini. Tanah yang subur juga indah jadi potensi yang luar biasa bagi negeri ini. Ya saya bilang, seperti yang saya sampaikan tadi, ini pertanian. Ini. Oh, pertanian ya? Pertanian, pariwisata. Pariwisata. Ya, saya kira itu salah satu. Di samping ya tentu ikutannya ini infrastruktur. Infrastruktur juga saya harus pacu dalam waktu dekat ini. Orang tidak mungkin bisa sampai ke daerah tujuan wisata kalau jalan-jalannya tidak bagus loh. Pasti orang akan malas ke sana. Tapi kita bersyukur dalam beberapa tahun terakhir ini infrastruktur yang menuju sana sudah semakin baik. Juga fasilitas pendukung yang lain dan penunjangnya sudah semakin baik. Perjalanan saya kali ini bukan sekedar untuk jalan-jalan, tapi untuk lebih mengenal alam dan untuk lebih mengenal kehidupan. Mengalirlah seperti air dari tempat tinggi hingga bermuara pada laut. Seperti air terjun Lapopo yang mengajarkan kita tentang kejujuran. Jujur pada diri, jujur pada batas-batas kemampuan, dan terus memberikan manfaat bagi semua. Menyajikan ketenangan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat juga menjadi cerminan buat kita untuk terus berusaha agar apa yang kita lakukan tak jadi hal yang sia-sia. Ketinggiannya tidak lantas membuatnya jumawa, dan keindahannya pun tidak lantas membuatnya congkak. Ini jadi kunci untuk berjalan beriringan dengan alam sekitarnya. Zaman memang terus berkembang, namun ingatlah, modernisasi tak lahir dengan sendirinya. Ia hadir dari akar tradisi yang membentuknya. Deretan rumah kayu yang berdiri kokoh di jantung kota Waikabubak adalah saksi peradaban manusia modern hari ini. Kampung Tarung, nama yang disematkan padanya. Tarung berarti tempat di ketinggian. Kubur batu dolmen, menhir dan batu berundak jadi ciri peradaban megalitik yang masih terlihat hingga kini. Kami punya kepercayaan sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu disebut Merapu. Semua apa yang diciptakan itu kami menghargai. Lalu di situ, kenapa ada ritual Ulapodu ini? Karena kembali tadi itu, bahwa kita, bagaimana kita manusia lahir, bagaimana kita manusia bisa hidup, bagaimana manusia kita mati, lalu bagaimana antara manusia dengan pencipta, lalu bagaimana manusia dengan alam, lalu bagaimana manusia dengan manusia. Bukan hanya peninggalan benda, tapi juga tradisi yang masih dipegang teguh para penganut Merapu di negeri Sumba. Tradisi tetap tegak di tengah himpitan modernisasi yang terus berkembang. Demikian juga dengan tradisi yang beradaptasi dengan kondisi seperti di Kampung Praijing yang melahirkan putra-putra terbaik Sumba Barat. Yang menyatu di antara mereka itu adalah jiwanya mereka. Jadi penyatuan jiwa sebenarnya yang paling penting dalam manusia. Apa abud jiwa manusia, hewan dan jadi itu harus sinkron antara manusia, hewan dan alam itu.
harmonisasi antara manusia, hewan, alam. Dan jiwa bukan raga, karena raga ini fana. Jiwa itu akan mati. Orang Sumba itu jiwa yang menjaga. Jadi kalau tadi api di tengah rumah itu memurnikan jiwa sebenarnya, purifying the soul. Nah, jadi yang kalau kita yang sentral kan budaya Sumba. Jadi paling bagus apapun penampilan kita, jiwanya yang paling penting. Bersih tidak jiwa. Kampung-kampung adat di Sumba Barat jadi museum hidup, di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan harmonis dengan alam. Jika saja tolak ukur kemakmuran adalah tradisi yang hidup selaras dengan alam, mungkin Sumba Barat bisa dikatakan makmur. Jangan cepat puas. Perjalanan kita tak berhenti di sini. Banyak petualangan baru yang harus kita rasakan. Lari, jangan berjalan santai. Karena ombak tak pernah berhenti berlari. Berdiri kokoh seperti karang di pantai Watu Bela yang membantuku berpikir bahwa hidup tak cuma bertahan di tengah persaingan yang semakin tak masuk akal dan nalar sehat. Terima kasih atas semua pelajaran dan pandangan baru untuk memaknai kehidupan. Dari negeri ini, indahnya harmonisasi kehidupan selalu jadi cerita yang dapat dibanggakan.